Nah, ini ya produk hasil dari pertanian kita yang menggunakan pupuk Jokam 99 ya, Top Fresh ya. Ini ada peningkatan bisa dibandingkan dengan yang tidak kan. Kalau yang tidak paling ini paling tinggi antara 8 on ya sampai 1,2 kilo. Nah, sementara sudah menggunakan produk Jokam ya. Ini satu aja bisa di atas 1 kilo, bahkan ini bisa 1 kilo setengah. Dan satu pohon ya, bukan hanya satu, berbuah ya, lebih daripada satu. Ya, ada 3, ada 4. Jadi kalau kita ngitung produksi ya, ini yang biasanya satu pohon menghasilkan maksimal 2 kilo setelah menggunakan produk pupuk Top Fresh Jokam 99, ini bisa meningkat 2 kali lipat, 4 kilo bahkan bisa 5 kilo. Nah, ini adalah satu kebanggaan ya bagi para petani ya, untuk mengurangi biaya resiko daripada penanaman ini, termasuk juga ya meningkatkan hasil panennya gitu dari beban atau bobot ya. Nah, ini cukup bagus ya. Nah, saya berbicara sesuai dengan fakta, bukan apa-apa ya. Insya Allah untuk kedepannya mungkin saya bisa mengembangkan ke para petani lain. Nah, saya punya teman di beberapa tempat di luar tempat itu, termasuk di luar Jawa. Saya akan sarankan menggunakan pupuk ini. Kenapa tidak kalau memang menghasilkan gitu.